Mau lauk mah kurang-kurang mah. Kurang kanal mah tak. Tuh belok, dia tinggal di situ. Acor. Kan wis mah tenang, Mak. Mohon, atasan, atasan. Jadi etan. 3. 5. 6. 7. Iya mah 2, Mak. 8. 8. 10, 11. Oh, ada. 8 kilo. 8 kilo. Tadi parah nih. Tadi parah, olah deh, pasti ini itu. Ayam ge mangkini. Tama. Ya, ayam kota. Eta, Mak. Ini teh. Kita lamun di biji 500. Tang mending kare di kiro. Di betu. Kolak tu jang peletna ge kaluar deui. Nah, ngajlok. Oh, ngajlok. Ma punten iya Mak, ti Dede Mak. Abi mah ngamera. Resep. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang tanggal 14 ya. 14 Januari 2020. Hari ini menebar ikan lele sebesar begini. Sebesar jempol orang dewasa. Nah, sebesar gini ya. Sebesar jempol orang dewasa. Totalnya ada perkiraan ya ini. Perkiraan 1 kilonya itu 120 ya. 1 kilonya 120 ekor. Jadi 1 kilo ada 120 ekor. 1 kilonya harganya tadi itu 1 kilonya harganya 50.000. Nah, saya memesan sebanyak 8 kilo. Jadi sebanyak 400.000 ya. Memesan 8 kilo. 1 kilonya harganya 50.000, isinya diperkirakan ada 120 ekor per kilonya. Jadi ada sekitar, jika di total ada sekitar 960 ya. Sekitar 960 ekor yang dilepas ukuran jempol orang dewasa ya. Ini sedang dilepas oleh tukang gitu. Nah, tanggal 14. Jadi akan bayar itu sekitar 400.000 ya, bukan sekitar lagi, 400.000 gitu. Oke. Sepertinya itu ini hanya membackup dokumentasi saja ya, teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini untuk backup informasi bahwa hari ini adalah sedang melepas ikan lele seukuran jempol orang dewasa. Totalnya ada 8 kilo, 1 kilonya sekitar 120 ekor di pemancingan Salira ya. Jadi ini untuk pemancingan, tapi belum diaktifkan untuk pemancingan dikarenakan masih corona ya. Jadi ini di untuk pembesaran ikan lele saja. Sejatinya ini area ini nantinya untuk pemancingan ya, pemancingan ikan lele juga sih ya, tapi belum diaktifkan oleh kita dikarenakan masih corona ya. Jadi ya, daripada nganggur mendingan untuk pembesaran lele saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.